Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat lumpia ubi fla coklat ya. Cara membuatnya mudah sekali dan gampang sekali. Bisa untuk ide jualan juga dan cemilan untuk anak-anak. Ini ada kuning telur, margarin, susu kental manis, ada maizena, air, garam, dan vanili ya. Yang pertama, kita masukkan dulu kental manis coklat dari Cap Enak, 160 gram. Masukkan margarinnya, garam dan vanili bubuk, air, aduk, lalu masukkan maizenanya. Aduk lagi hingga rata dan masak pakai api sedang saja. Baru masukkan kuning telurnya. Masak sambil diaduk pakai api kecil ya. Saya tambahkan pasta coklat. Aduk, masak hingga mengental. Seperti ini. Lalu dinginkan. Ini ada ubi yang sudah saya kukus. Dan hancurkan pakai garpu ya. Lalu masukkan kental manis. Enak. Ini akan membuat ubinya terasa lebih creamy, lebih lembut ya kalau pakai kental manis. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini. Ambil satu lembar kulit lumpia. Letakkan ubi. Fla coklatnya, lalu lipat dan olesi di pinggirnya, boleh putih telur, boleh juga dengan air biasa ya. Lalu lipat seperti ini. Nah, ini sudah. Panaskan minyak. Setelah panas, baru masukkan. Balikkan. Jika kedua sisinya sudah menguning, angkat ya. Ini sudah. Angkat dan tiriskan. Nah, ini dia lumpia ubi. Fla coklatnya sudah masak seperti ini. Lumer sekali ya. Rasanya lezat, enak sekali. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.